Dar 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 dar. Nah. Oke okay, guys, gadget kita balik maning guys. Oke okay guys kacet kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu lur ya. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Lur ini kacet baru apa ini? Milih-milih sarang. Nah, ini. ini yang sudah kacet bersihkan, kurangkan kotorannya. Nah, ini yang ini belum belum siap lagi ini kacet mau bikin video guys ya mau bikin video meneruskan Ah, itu guys ya meneruskan ini mengganggu ini hmm, <coughs> sorry guys biar enggak berapa mengganggu ini kelihatan guys ya Chat ini mau bikin video meneruskan bikin skema itu guys ya bikin skema cara pasang twitter di papan sirip sudah sekarang cara pasang kabelnya seperti itu bosku ya sebelumnya terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung sahabat kasih channel motor thank you oke guys cara ini kajet meneruskan skema skema yang sudah sudah kajet bikin guys ya nah, nanti biar nggak bingung di RLM apa itu rumah burung waletnya cara seperti apa model sekatan atau apa itu kalau lain dari di skema kajet ini nggak apa apa yang penting kalau bisa itu caranya nyusun twitter seperti itu dan sekarang cara nyusun, nyusun itu nyalah nih atau letak, meletakkan twitternya seperti itu sekarang kabelnya bosku ya ini kacet berurut, nanti walaupun gak, maksudnya gak urut tiap hari atau kacet ada selingi video lain insya Allah kacet sambung terus, ya, seperti itu Oke okay guys ya ini kajet berbagi saja Pokoknya tidak menggurui Meneruskan skema kajet yang sudah kajet naikkan nah, Ini cara kajet bosku ya Cara Apa saja di rbw Rumah burung walet itu banyak cara Nah seperti itu Banyak cara Bisa dipakai atau tidak itu Lihat responnya Burung saja bosku ya nah, Seperti itu Oke ini kacet gambarkan nah, sebelumnya kacet minta maaf bagi saudaraku yang sudah lihat video kacet yang kacet naikkan skema apa itu bikin video pasang twitter di papan sirip itu suara inap sama tarik Enggak di belakang video kacet nggak kasih skema sorry lupa nah, tapi di depannya logo apa gambar depan sana ada skemanya Ya kalau yang kurang paham bisa tanya kacet di komen. Nah, seperti itu. Dan ini kacet meneruskan cara pasang kabelnya guys ya. Nah, cara pasang kabelnya. Ini gambaran saja seumpama ini ruangan di dalam apa? RBW, rumah burung walet. Ini kan sudah ada garisnya guys ya. Nah, ini ada garisnya kacet enggak usah garis-garis lagi. Ini seumpama satu ruangan. Ini kacet bikin skema yang satu tingkat saja guys ya nanti kalau satu tingkat kaca sudah habis sampai pasang Twitter sudah kabelnya sudah sampai masuk ampli sudah nanti baru kajet tahap tahapnya dua tingkat tiga tingkat sampai empat tingkat seperti itu guys ya cara sambungnya gimana cara ngaturnya kabel dan Twitternya itu gimana nah seperti itu Oke ini <tuh> sudah seumpama ini papan yang garis-garis hitam ini papan nah, ini disekat papannya disekat tengah kalau kajet itu sini belakang sini depan guys ya biar senang pokoknya depan belakang itu seperti ini kalau sini dep eh kok belakang semua guys sini depan nah sini depan Pokoknya kalau cara pasang papan itu sudah kajet bagi tahu kalau sini depan belakang itu caranya pasangnya seperti ini, jangan seperti ini. Nah, kalau disekat seperti ini nggak apa-apa. Ini kan sekatan ini. Ini kalau ruangannya lebar, uh, ruangannya lebar minimal 3 meter disekat jadi dua bisa, jadi tiga bisa, jadi empat bisa. Kalau ruangannya ini 3 meter bosku ya, nah, seperti itu minimal mau kalau ruangan ini 3 meter minimal 1 meter apa di sekat 2 oke ini sudah kacet bikinkan cara pasang papannya pokoknya semakin banyak sekatan itu semakin bagus oke sekarang twitternya sudah ini seumpama umpama twitter yang sini tepi sini ST bosku ya suara tarik nah sini ST dan sini juga ST sini tengah sini SI Nah, sini, ST suara inap, suara inap, suara eh, suara tarik, suara tarik, suara inap, nah, seperti itu. Ini ikut skema yang sudah, ini kalau sini ada dinding keluar dari papan, pasang Twitternya, di, jangan di nomor satu, di nomor dua sini, nah di sini, nah ini kaget bikin yang ikut skema pasang Twitter itu. Nah, ini ya banyak garis kaget bikin Twitter banyak nggak apa-apa guys ya. Nah, nanti kalau di skema video ada satu atau ada sedikit enggak nggak sama-sama ini, nah, itu <tuh> hanya buat contoh saja bosku ya. Nah, lihat bangunannya bosku itu mau bikin berapa besar berapa panjang itu relatif bosku ya. Nah, sudah ini code. Pokoknya ini kacet ikut skema yang sudah sudah bosku ya. Ini kacet ada garis banyak ini kacet bikin banyak seperti ini biar kelihatan. Oke cara pasangnya Twitter sudah seperti ini. <tuh> ini suara ST tarik tarik inap nah, inap ini bisa dua baris bisa satu baris ini kelihatannya dua baris bosku ya yang inap ini sebenarnya kan ini satu garis hanya susunnya ini cara letaknya Twitter ini kiri kanan dari sekatan tengah ini bosku ya nah, cara pasangnya kan kaca sudah bagi tahu dari dinding masuk ke apa pokoknya dari dinding masuk ke tengah papan 20 cm sini sama sini dari tengah eh, pergi sini dari tengah sekatan ini jarak pokoknya dari sekatan tengah ini jarak 20 cm juga sama semua ini kalau yang ini skema ini satu apa satu Twitter ini tengah ini bosku bukan dua Twitter ya kelihatannya dua Twitter tapi ini satu Twitter maksudnya satu Twitter kalau ini kita taruh di sini semua nah ini ini kita pindah sini ini kita pindih pindah sini pindah sini kan satu Twitter saja nah, seperti itu karena ini ada sekat Nah, kalau kacet itu cara letakkan twitter ini seperti ini kiri kanan seperti ini. Nah, nanti kalau sini mau dua twitter nah, itu kita tambah seperti ini nanti kacet bikinkan skemanya sendiri biar nggak bingung biar nggak terlalu panjang satu satu nah, seperti itu. Ya bosku ya. Ini kelihatannya kan dua tapi ini satu satu suara inap itu satu baris saja ini bukan dua kalau dua kalau sini dua itu mananya satu papan dari dinding sampai dinding sini itu empat Twitter bosku ya ini kan tiga Twitter saja ini kan tiga ini tiga satu dua tiga satu dua tiga nah, seperti itu yang empat Twitter nanti kajetkan bikinkan video sendiri Oke sudah ya Oke sekarang cara pasang kabelnya ini untuk mencari suaranya itu stereo dan belen biar enggak besar kecil kurang lebih seperti itu. Nah, itu seperti ini, Bosku ya. Cara pasang kabelnya ini. Ini suara ST ini, ini digabung terus jadi satu, Bosku ya. Nah, terus gabung jadi satu dulu. Nah, seperti ini. Sudah ya, sini depan sampai belakang digabung jadi satu. Sini pun sama. Digabung jadi satu juga. Gabung jadi satu, semua. Gak tahu ada berapa Twitter, adanya Twitter. Pokoknya cara pasang Twitternya seperti ini. Jangan sampai dinding belakang. Sini jangan, nah, sini jangan. Kalau masih ada papan satu di sini bisa. Pokoknya jangan sampai belakang dinding. Di depan pun sama, seperti itu. Yang ini suara inap sama bosku ya. Ini digabung jadi satu, gabung jadi satu. Gabung jadi satu. Ini pun sama. Ini kelihatannya kan dua Twitter bosku ya. Kelihatannya dua Twitter. Tapi ini kalau disusun rata sebelah saja, ini satu papan itu satu Twitter. Nah, bukan dua. Nah, suara inapnya ini satu papan satu Twitter. Hanya cara susunnya, cara letaknya hanya kiri kanan saja. Nah seperti itu kan kiri kanan sudah kelihatan itu. Sini depan sendiri di sini yang nomor dua di sini nomor tiga di sini empat di sini lima dan seterusnya kenapa kaget kok susun seperti ini kalau satu ini satu apa ini satu satu Twitter ini di suara inap nanti suaranya itu biar enggak tempuk bosku ya nah, suaranya itu biar apa sini sama sini enggak tempuk karena ini kan mau diambil stereo Nah, diambil stereo itu maksudnya itu suaranya biar stereo itu biar saling mengisi Nah seperti itu bosku saling mengisi Oke sudah Oke kabelnya pokoknya caranya seperti ini kabelnya dulu bosku ya pokoknya ini Twitter depan sampai belakang digabung jadi satu Yang sini pun sama ini sama ini sama sudah suara ini suara ST ini sama ini ini bikin stereonya itu sini L nah, seumpama sini L sini R nggak tahu mana dulu pokoknya kita bolak balik sama saja sini R bisa sini L bisa ini nggak nggak bermasalah pokoknya yang penting di baris sini ini L yang sini R seperti itu ini pun sama yang di baris sini apa L sini R Nah, seperti itu, ini nanti suaranya sudah jadi stereo. Jangan digabung seperti ini bosku ya. Nah, nanti kalau yang kurang paham, ada suara tarik ini, ini sama ini digabung jadi satu. Lepas itu turun di ampli, satu kabel. Itu enggak, enggak bisa stereo itu bosku. Suaranya ya satu saja ini. L atau R saja seperti itu. Karena satu kabel turun di ampli. Nah, seperti itu kalau mau stereo ini turun kabel sendiri ini turun kabel sendiri yang tengah pun sama oke sudah ya ini pokoknya gabung jadi satu dulu lepas itu cara ambil Twitter induknya Twitter eh Twitter kabel induknya yang mau pergi ampli itu jangan di depan sini atau di belakang sini bosku ya kadang yang kurang paham ini sudah kita gabung Lepas itu, ini mau pergi ampli. Nah, ini seumpama ampli, ini seumpama di ampli, dari ambil dari sini atau dari sini. Jangan, bosku ya. Kalau kita ambil dari sini sama sini, nanti yang di sini ini suaranya kecil, nah, yang jauh di sini kecil. Nah, kalau Twitternya banyak, semakin banyak, semakin kecil yang di belakang. Seperti itu, nah, semuanya so, ini belakang seumpamanya lah, nah, pokoknya jangan seperti ini ini jangan nah, yang bagus itu diambil dibagi dua bosku kalau ini seumpama berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah ini 8 ini kita ambil tengah-tengah di sini empat sini empat sini empat kita ambil di tengah-tengahnya empat ini ditarik ke sini ditarik ini gak usah ke sini bosku ya di mana saja ini seumpama nah ini kita ambil tengah-tengah kalau di sini dinding kita ikut sini bisa, ikut mana-mana bisa. Janji kita mau cari jalan buat taruh buat letak kabel yang main pergi apa itu? Induk pergi ampli, itu yang senang dan gak terlalu banyak kabel. Nah seperti itu. Cara pasangnya pokoknya cari seperti itu ya bosku ya, cari sendiri. Yang senang buat letakkan kabel induk dan gak terlalu jauh dan gak terlalu banyak. Kabel terlalu panjang, kabel sependek mungkin. Pokoknya seperti itu. Oke, sudah ya. Ini seumpama kita tarik ini dari induk, eh, dari tengah, 44 kita tarik induk ini pergi. Ampli nah, sini, ampli ini pun sama. Nah, ini induk pergi. Ampli nah, ini, ampli nah, ini kan sudah keluarnya. Ini kan dua kabel, bosku. Ya, nah, pergi, ampli kan dua kabel. Dan satu, ini kan satu suara suara tarik ini kan satu suara satu suara itu ya su, satu suara tarik saja bosku ya dua 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 set sini sama sini ini satu suara suara tarik saja tapi turun di ampli harus dua kabel seperti ini nah, ini satu L satu nah ini tadi L satu R ini nanti sudah stereo suaranya di dalam ruangan itu sudah stereo seperti itu. Oke okay ya. Nih, karena satu suara atau satu channel satu memory card SD card itu di ampli itu satu suara itu itu lubang di amplinya itu ada empat biasanya seperti itu nanti kajet tunjukkan bikinkan video yang masuk amplik tapi kajet sudah bikin bosku ya di video di apa itu di tarik lar sama LMB itu sudah nanti ini saya bikinkan sendiri juga Nah ini kan sudah lepas itu nih sama Ini kalau berapa 1, 2, 3, 4 Yang sini sebelah sini ini 4 Kita ambil tengahnya Kita tarik pergi ampli juga Satu suara, suara inap Ampli Sini pun sama 1, 2, 3, 4 sama uh, Ampli uh, seperti itu Ini L Ini R Sudah ini sudah suaranya semua nanti sudah stereo bosku ya <tuh> Pokoknya bagi Gajet kalau nggak lupa nanti saya bikin apa ada skemanya di akhir video seperti itu nanti ini sudah pokoknya masuk ampli nanti gadget bikinkan sambung lagi video yang gimana kabel yang masuk ampli itu seperti video di itu yang tarik lar sama LMB itu nah seperti itu pokoknya caranya pasang kabelnya seperti ini jadikan satu lepas itu ambil tengah induk masuk ampli di tengah sini sini pun sama sini sama sini sama semua seperti itu seperti itu bosku ya nanti suaranya ini ini kurang lebih sini sama sini sini sama sini tuh kurang lebih balance bosku ya karena ini pergi sini nggak jauh pergi sini nggak jauh tapi kalau kita ambil dari sini ya seperti kaca terangkan tadi kalau kita ambil di sini sini nanti kuat suaranya banter, kuat di sini, kecil. Nah, sini kuat, sini kecil karena terlalu jauh dari kabel induknya ini. Nah, dari kabel induknya ini. Nah, seperti itu. Pokoknya yang oke walaupun ini enggak kalau di tes betul-betul di tes pakai apa itu ukuran DBDP, itu otomatis di sini mesti agak kuat sedikit, sini agak kecil. Sama. Tapi Beda jauh sama yang pasang dari sini, Bosku ya. Nanti Bosku yang betul-betul teliti, ada ukuran dBDB -DB itu bisa bedakan. Suaranya itu seperti apa? Volume di set jam 9. Nah, nanti bisa dites satu-satu twitternya seperti itu. Yang betul-betul teliti pakai dBDB -DB itu bisa dites, seperti itu. Kalau ambil di sini sama di sini induknya itu bedanya di mana nanti saudaraku bisa tes. Pokoknya yang kacet terapkan pasang kabel Twitter di papan sirip itu seperti ini. Ini sudah oke. Okay. Cara yang seperti ini kacet sudah pernah bikin juga bosku ya. Karena ini kacet pengalaman kacet seperti ini, cara yang seperti ini kacet sudah terapkan. Dari sini terapkan. Pokoknya kacet sudah terapkan. Ini kacet bikin skema ini yang menurut kacet itu paling oke okay bosku ya. Yang nggak paling oke okay itu yang nggak cocok kacet nggak bikinkan videonya, nah seperti itu, karena kacet ngomong dari sini ini jangan dari sini ini jangan, kacet sudah pernah bikin cara seperti ini nggak oke, okay. nah, oke okay nya di sini, nah, itu, oke bosku ya, ini seperti ini bawanya kurang lebih, nah, nanti kacet kan bikinkan skemanya juga cara pasang kabelnya itu nanti turun ampli sampai turun ampli nanti yang di ampli kacetkan kacet gadget bikinkan video sendiri biar nggak terlalu panjang dan nggak bingung bosku ya pokoknya ini cara sambung twitter kabel twitter di papan sirip suara st suara tarik sama suara inap. nah, seperti itu caranya kurang lebih seperti ini tadi oke bosku ya ini kacet sekedar berbagi pengalaman di rumah burung walet cara pasang twitter di papan sirip suara ST sama SI semoga bermanfaat cukup segitu saja sekian dan terima kasih wassalam matur thank you